Ya kita ketipu guys, jelek kali, aduh. Real, kita kena scam. Kok bisa berubah-berubah gitu? Tiba-tiba nanti dia bisa berubah jadi... Oi, balik lagi sama aku, Exo kawan-kawan. Di video kali ini teman-teman, aku pengen ganti outfitku. Aku udah bosen banget sama outfit ini ya teman-teman. Jadi aku pengen buat outfit baru yang bisa aku pakai ya guys ya. Aku pengen temanya itu kayak aku itu seorang gentleman gitu guys. Ya pokoknya gitulah guys, temanya kayak gentleman, keren, elegan, ya kan. Semoga aku bisa dapetin lah ya teman-teman outfit yang cocok sama aku. Jadi gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Dan aku hunting-hunting baju-baju yang aku mau ya teman-teman. Outfit-outfit yang aku mau ya kan. Tapi seperti biasa ya guys, jangan lupa untuk join ke grup Roblox sama grup Discord yang udah aku taruh linknya di deskripsi. Dan kalau kalian mau top up, langsung aja ke xstore.id ya teman-teman. Karena di xstore.id harganya itu murah banget dan prosesnya itu cepet banget ya guys. Jadi gak usah lama-lama lagi, langsung aja ke xstore.id. Aku juga udah taruh linknya di deskripsi. Let's go! By the way, aku top up dulu guys sebelum kita hunting-hunting. Di sini Robuxku ada 200. Aku pengen top up 1000 Robux ya guys. Aku mau buat sulap teman-teman. Kalian lihat ya guys, ini 225 Robux kan. Ini 225 Robux. Lihat nih ya. Aku sulap. Nah, itu dia guys. Udah 1200 dia guys. Sulap kan, mantap. Okay. Jadi langsung aja aku hunting-hunting dulu ya guys. Nanti kalau ada yang dapet aku yang aku suka, aku bakal kasih tahu kalian dan langsung kita beli aja, kalian lihat. 5 menit kemudian. Guys, tadi aku udah keliling-keliling dan aku nemuin ini. Tadi aku bilang sama kalian kan pengen kayak gentleman, elegan gitu. Jadi aku ambil sweet ya guys, kayak baju-baju beginian. Aku rasa keren banget karena dia penggabungan warna hitam putih juga. Ini celananya udah ada yang satu paket. Jadi langsung aja aku beli. Buy now. Oke, udah aku beli. Kemudian ini juga kita buy now aja celananya. Don gak bang? Don. Baju sama celananya udah. Aku cari-cari yang lain dulu ya teman-teman. Guys, aku jadi kepengen. Aku gak tahu kenapa. Aku jadi kepengen yang namanya headless hat. Ini fake ya guys, bukan headless horseman yang asli. Aku gak tahu. Ini katanya, aku tadi lihat-lihat YouTube, ini katanya bisa berhasil di in-game. Katanya kepala kita bakalan beneran headless gitu loh. Kepala kita bakalan gak nampak kalau kita pakai yang ini. Tapi aku gak tahu real atau enggak. Soalnya ini banyak banget. Lihat nih, headless banyak. Banyak banget. Nah kayak gini, inside of game glitch beginian teman-teman katanya. Jadi aku penasaran banget, ini harganya lebih mahal lagi ya guys ya, 150. Cuman aku udah pengen banget, nekat kali ya, aku nekat deh. Kita coba beli lah ya, kita ketipu atau enggak. Apakah beneran dia bisa headless atau enggak ya guys ya. Aku penasaran banget, coba kita coba aja deh langsung. Kita coba langsung deh. Mana dia, ini kah? Ini kah kepalanya ini? Aduh kok takut kena tipu ya teman-teman ya. Aku takut kena tipu nih anjay. Kita cobalah ya, kita coba masuk ke in game. Aku coba ke mana sih dia, donate me. Biasanya kita bisa lihat itu di donate me. Ah, di please donate maksudnya, di please donate. Cobalah, ayolah. Please janganlah kena tipu 150 Robuxku, please headless fake, please muncul berhasil please. Ini kah? Ya kita ketipu guys. No, aku tertipu bejer. Ya 150 Robuxku teman-teman. No. Ya kena tipu guys, 150 Robux. Walau we, aku udah pengen banget sebenarnya sama headless guys. Aku udah pengen banget sama headless. Yaelah kita ketipu coet dah bro. Aduh sakit kali hatiku teman-teman. Ya no bro, no. Yo, this is scam man, this is scam. No way. Ya aku udah pengen banget lagi sama headless. Sebenarnya ada sih guys caranya untuk headless yang fake. Untuk sekarang itu ada guys. Caranya itu misalkan ini ada yang namanya messy hair head recolorable. Dalam artian kepalanya ini udah bentuk rambut, jadi nanti kita nggak ada kepala. Aku udah sediakan juga. Tadi aku udah lihat-lihat juga ini messy hair head ini, aku udah lihat-lihat. Aku lihat YouTube juga ini harusnya work sih. Jadi aku pengen beli teman-teman. Kita beli ya. Semoga ini headless fake-nya berhasil lah ya guys. Ini kalau gagal lagi aku bingung asli. Ini kalau gagal lagi aku bingung guys. Ini udah dua cara loh. Aku udah ngabisin Robux berapa ini cok demi cara ini.
Tapi kok kayak ada lehernya ya? Tadi yang aku lihat di YouTube gak ada lehernya loh. Tadi yang aku lihat di YouTube gak ada lehernya, kocak. Ah, ya ini ada lehernya, jadi jelek banget, cok. Jadi elek banget. Jadi jelek banget, anjay. Tapi ini bukannya bisa diganti warna ya harusnya, guys? Setauku ini bisa diganti warna. Cara ganti warnanya gimana ya? Ah, cara ganti warnanya bisa nanti lah, guys. Karena warna putih juga oke lah. Karena aku udah bilang sama kalian, aku suka warna hitam putih, teman-teman. Jadi ini oke aja sih rasaku. Kita pakai aja dulu rambutnya. Untuk bagian matanya, guys, aku pengen pakai yang aku udah punya sebenarnya. Aksesorisnya itu face. Karena kan aku bilang sama kalian, aku pengen kayak dia tuh gentleman gitu ya, guys. Lah kok jadi jelek banget penggabungannya, kok gini sih? Ih kok jadi gini sih? Aku gak nyangka lo bakal jadi jelek. Kok gini, guys? Jelek kali. Aduh. Gara-gara mau nyobain headless, guys, aku udah pengen banget asli sama headless. Cuman yang fake susah ya. Iya, jelek, guys. Padahal tadi yang aku lihat di YouTube itu gak ada lehernya. Ini kenapa ada lehernya? Gak tahu deh, teman-teman. Ini kenapa ada lehernya, cok? Tadi yang aku lihat di YouTube gak ada lehernya. Sakit kali hatiku, cok, ditipu gini, anjay. No! Ini ya, guys, kenapa kalian itu jangan percaya sama semua yang ada di YouTube tuh. Kalian jangan percaya ya, karena belum tentu bener. Nah, ini contohnya nih aku nih, kena scam. Ah, katanya tadi bisa. Jangan percaya ya, guys, semua yang sama yang di YouTube ya. Biar aku aja nih rugi nih demi ngetes nih. Kalau tadi berhasil ya, kalian kalau mau niru nggak apa-apa. Ini kan nyatanya aku gagal ya, teman-temannya. Ini nyata, cok, aku nyoba gagal. Lah, yang ini gak ada lehernya? Kok bisa gitu? Guys, yang ini gak ada lehernya. Tadi aku ubah body type. Bagus lah. Aku memang pengen gak pengen ada leher. Bagus, bagus, bagus. Ini gak ada lehernya, guys. Ini gak ada lehernya. Ini gak ada lehernya. Ini gak ada lehernya. Bagus, bagus. Aku ganti, apa sih namanya? Aku ganti badan ya, teman-teman. Aku ganti badan tadi. Kita bisa kecilin badan gak? Berarti dia gak bisa pakai karakter kecil ya? Apakah dia tidak bisa pakai karakter kecil? Makanya jadi begitu ya, teman-teman ya. Wah, jelek banget, anjay. 90% kali ya, biar bagus. Tadi 100% kegedean juga aku rasa. Please. Oke, 90% aja udah oke ya, teman-teman. Oke, boleh, 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 oke. Yang ini bagus, guys, tapi aku nggak tahu apakah digabung dengan ini jadi bagus atau masih kayak tadi jeleknya. Kita lihat lah ya. Yah, elah. Masih jelek ya, guys, tapi nggak apa-apa. Nggak usah aku pakai aja deh, nggak usah aku pakai, jadi gini aja. Kita cari yang lain, guys. Aku pengen pakai item back sih, item belakang, teman-teman. Item belakang. Aku nemu 3 yang aku rasa bagus sih, guys. Ini yang pertama, rich money aura. Jadi kayak kita tuh ada aura-aura duit. Di samping kita tuh ada aura duit, ya kan? Kemudian ada white energy swords. Ini aku rasa juga keren ya, teman-teman. Kayak kita tuh punya aura pedang di belakang kita. Kemudian terakhir ada evil aura. Dan aku rasa ini jelek. Antara ini dua sih, teman-teman, yang aku pengen beli. Rich money aura atau white energy sword. Aku bingung sih sebenarnya, guys. Karena kayak aku bilang sama kalian, aku pengen kayak gentleman gitu aja, simple. Ini juga udah kayak gentleman sebenarnya. Nanti aku tinggal beli kepala aja yang cocok ya. Aku pengen ganti kepala. Tapi aku bingung, rich money aura atau white energy sword. Bingung banget nih. Tapi aku rasa lebih cantik yang white energy sword ya, teman-teman. Iya kan? Lebih elegan gitu kan, lebih keren ya kan. Iya deh, ini aja deh. Beli. Belilah, bro. Ya, Robux kita banyak, bro ya. Beli. Ah, white energy sword. Kita beli dulu, bro. Yang sayang banget yang tadi ya, guys ya. Yang kepala, yang tadi aku coba kepala biasa itu, yang gak ada rambutnya. Kalau enggak, aku tadi pengen pakai rambut lain. Tapi kita coba lah ya, sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi, tapi jangan di please donate deh. Mana tahu in-game-nya harus yang lain gitu. Nggak boleh please donate. Coba ya, kita reset karakter. Oke, di please donate masih gagal ya, guys. Di please donate gagal. Kita coba di Bloxfruit deh. Apakah harus game lain gitu loh? Soalnya 150 Robux loh. Masa kena tipu sih? Aku nonton di YouTube berhasil loh. Ntar, apakah harus di... Guys, real ya. Kita kena scam. Real, kita kena scam. Oke, jangan beli yang itu ya, teman-teman. Jangan beli yang ini ya. Kalau mau itu beli yang ini aja. Recolorable hair. Nah, yang begini coba kita lihat di in-game-nya. Harusnya berhasil nih, di in-game-nya. Nah, di in-game-nya berhasil, guys. Di in-game-nya bagus banget itu. Nah, udah nggak ada kepalaku headless beneran. Cuman ya gitu, kita harus pakai rambutnya sekaligus. Tapi ini keren ya, guys ya. Rambutnya juga oke aja rasaku. Pedangnya juga oke. Aku pengen beli kepala sih. Aku pengen beli kepala. Head. Nyari dulu ya, guys ya. Kepala beli apa ya, teman-teman, yang cocok? Aku sih pengennya topinya kayak yang setidaknya elegan gitu. Ini kayak bagus nih, Black Pearls nih, boleh. Lihat-lihat dulu lah ya, soalnya ini banyak banget pilihan. Ini ada headless lagi, guys, lihat nih. Ini ada headless lagi nih. Ini beginian, cok. Nggak tahu lah ya ini real apa enggak.
aku gak mau nyoba-nyoba lagi-lagi so, nanti jadi masalah anjir. Padahal kalau bisa aku pengen buat sebenarnya, supaya untuk apa teman-teman? Untuk rambut yang lain, aku gak pengen rambut yang ini sebenarnya. Coba kah? Kita coba kah? Coba deh, nekat deh ngabisin Robux deh, nekat. Udah aku beli, kita beli. Coba. Itu kayaknya bukan di bagian heads ini teman-teman. Dia di bagian aksesoris head yang ini coy. Dia di bagian sini. Bisa gak ya ini berhasil ya? Aku pengen pakai rambut yang lain soalnya. Aduh, kok jadi gini ya? Bentar. Apa aku di head yang ini? Aku nggak pakai apa-apa di sini. Cuman pakai head yang ini loh. Sabar ya, coba kita reset ya, reset karakter. Kan aku bilang. Mending gak usah dicoba, mending aku beli yang lain tadi. Ini scam anjir. Guys, ini scam banget. Ah udahlah guys, sudah paling bener yang tadi jo. Ini yang paling bener nih, head. Ah, yang paling bener tuh head. Udah head aja lah ya guys. Aku mau nyari topi. Ah bodoh amat lah co. Udah gak peduli aku ah sama yang lain. Ah bodoh, mau fokus aku nyari topi. Kayaknya fedora bagus ya guys ya. Void ini boleh deh kita coba ya. Kita coba yang hitam ya. Ini Valkyrie yang hitam juga kita coba aja. Baru aku pengen coba fedora. Kita searching aja fedora, ada gak fedora? Ya fedoranya kayak rada-rada jelek ya. Entahlah, kita coba aja deh satu ini kayak lumayan bagus. Baru elegan harusnya ada sih yang bagus-bagus. Tapi kok cewek semua ya? Kok cewek semua gitu loh. Gak ada yang item laki-laki. Yah gak ada guys, sudah guys, ini tiga aja pilihan kita coy. Kita coba try on. Sama ini terakhir, try on. Kita coba aja semuanya ya teman-teman. Semoga bagus lah ya. Ini keren sih sebenarnya. Ini keren sih. Cuman kayak aku rasa ada kurangnya lah teman-teman. Aku rasa ada kurangnya. Cuman sebenarnya udah oke. Tapi aku rasa masih ada kurangnya. Fedora juga nggak nyatu sama rambutnya. Nggak dulu. Valkyrie. Bagus kah? Kok aku rasa biasa aja ya? Biasa aja. Aku rasa biasa aja teman-teman. Asli deh. Aku rasa kayak biasa aja anjay Valkyrie-nya. Nggak keren. Bentar. Aku pengen kayak ada yang lain coba ya, pilihan lain ya. Coba. Sebelum kita beli itu, kalau emang gak ada yang lain yang bagus teman-teman, aku beli itu ya. Kalau gak ada yang bagus, kalau masih ada yang bagus mah aku beli yang lain dulu ya kan. Aku pengen dia kayak hello gitu loh. Kayak ada lingkaran di atas kepala kita gitu loh. Ada gak yang keren ya? Yang ini kah? Yang hitam. Hitam lah, masa yang lain. Hello yang ini boleh nih kalau bagus. Kita lihat yang lain dulu. Nggak ada lagi ya teman-teman yang bagus ya. Kayaknya nggak ada yang bagus lagi yang lain. Ini boleh nih, bigger nih. Gimana sih, nggak tahu deh itu apa. Tapi kayak keren. Kita coba aja ini juga color changing hello. Oke, kita coba lihat. Hello. Kita cobain semua. Boleh sih sebenarnya ya guys. Tadi aku pengennya tema-temanya itu kayak elegan, gentleman. Ini udah agak beda ya guys ya. Gentleman tapi kayak dia itu seorang petarung yang hebat. Udah beda tema. Tapi lumayan, aku keren, aku suka coy. Aku suka. Kalau yang ini keren sih sebenarnya. Yang ini keren sih guys. Aku gak bacot sama kalian, yang ini keren sih sebenarnya. Ini maksudnya gimana sih? Bentar. Bigger B or W hello horn. Kok bisa berubah-berubah gitu? Ini keren cok, ini keren guys, asli ini keren. Dia bisa tanduk, tiba-tiba nanti dia bisa berubah jadi malaikat gitu loh. Wah ini keren sih. Kalau ini cuman, ini juga kayak tadi bisa berubah-berubah, cuman dia beda warna doang. Ah ngapain cok, beda warna doang. Ini sebenarnya oke, ini oke sebenarnya keren guys, sama ini sih, sama ini. Oke, Robuxku masih ada, kita beli dua-dua aja ya kan? Kita beli dua-dua aja teman-teman, kita beli dua-dua aja. Karena Robuxku masih lumayan banyak itu dari yang aku sediakan. Oke, yang ini nggak jadi lah ya guys. Yang ini boleh sih sebenarnya. Keren juga sih, cuman kayak jadi koboi-koboi gitu. Nggak mau. Oke, kita coba pakai aksesorisnya yang tadi, head. Kita pakai yang ini aja kali ya. Bisa di-double by the way guys, bisa di-double. Aku nggak tahu deh kalau di-double jadi keren nggak? Keren nggak ini? Atau jadi jelek ya guys? Aku rasa sih jadi jelek, jadi ribet ya, jadi banyak pilihan. Aku rasa ya pokoknya antara dua inilah guys. Dua ini keren sih. Untuk aku pakai dua ini aku rasa keren. Jadi aku pengen pakai yang ini aja dulu untuk hari ini. Oke, kita pakai yang ini aja. Yang dia bisa jadi malaikat, yang dia bisa jadi devil. Keren. Oke. Last one, aku pengen cari muka sih guys kalau ada yang bagus. Kalau nggak ada yang bagus ya udah nggak apa-apa kayak gini aja outfit kita. Cuman kalau ada muka yang bagus aku pengen sih. Muka yang bagus. Glasses kah? Biar kayak aku nih percis nih, kayak aku pakai glasses kacamata ya kan, biar mencerminkan diriku. Mau kah kacamata? Kita coba aja lah ya guys, mana yang keren kita pakai lagi. Yang mana yang keren kita pakai deh.
Padahal aku pengennya kayak gentleman gitu nih, ada nih monokel guys, kita coba lah ya, kita coba monokel mana tau bisa keren ya kan, monokel mana tau bisa keren. Karena yang tadi punya kita yang limited itu nggak cocok dia teman-teman, dia nggak cocok. Jadi kita coba aja yang lain ya, yang lain ini banyak pilihan juga monokel. Kayak cuma itu deh yang aku rasa keren. Yang udah aku pilih tadi, kita coba lah ya, semoga ada yang keren lah ya teman-teman. Ini coba, ini juga kita coba, glasses yang kita coba, ini coba, ini coba, ini coba. Indahnya punya Robux banyak. By the way, nggak nampak ya guys matanya, matanya kayaknya agak ke atas itu, jadi nggak kelihatan itu matanya di atas sana, nggak kelihatan. Ini udah pasti nggak. Ini juga jelek, jadi udah pasti nggak. Glasses, wih boleh sih glasses teman-teman, kayak jadi. Ya boleh sih. Emo cross, aduh ini kayak bapak-bapak kali guys, gak mau emo cross ini, gak mau. Ini boleh sih sebenarnya. Yang tadi ini ya teman-teman, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh banget. Glasses yang ini boleh. Clock monocle, bagus kah? Kok aku rasa bagus ya? Atau monocle yang ini? Monocle yang ini udah pasti enggak ya guys, soalnya gak nampak. Jelek ya, jelek yang ini. Cuman yang ini sih yang bagus. Ini yang bagus, ini yang bagus, ini yang bagus. Sama ini kacamata. Aduh, yang mana ya bagusnya ya? Kacamata atau clock monocle? Atau beli dua-dua? Beli dua-dua aja kali ya, kita beli dua-dua. Yang ini kita beli. Tapi clock monocle-nya, aku pengennya yang kiri, yang sebelahnya lagi guys. Yang ini agak jelek karena dia di sebelah kanan, aku nggak suka. Pengennya yang agak, tadi yang mana ya, yang ini kayaknya tadi ya, yang ini kan yang tadi, yang mana sih, ah yang ini tadi yang kita punya itu yang L, yang sebelah kanan. Kita maunya yang di sebelah, tadi kita punya itu di kiri, kita maunya yang di sebelah kanan biar lebih cantik. Sabar, kita lihat dulu. Nah, aku maunya kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini lebih bagus gini. Yap, aku lebih pengen kayak gini. Beli. Oke. Udah komplit semua, udah komplit semua. Oke, kita langsung ke avatar. Aku rasa sebenarnya gini guys, aku punya dua outfit jadinya. Kalau kita pakai kayak yang ini, yang tanduk ini, yang tanduk baru ada yang hello kayak malaikat, kita itu harus pakai yang monokel biar keren. Lihat, aku rasa ini bakal keren kalau digabung dua ini coy. Nah, ini dua baru penggabungan yang bagus ya guys, ini dua. Nah, kalau kita pakai yang hello yang ini, kita tuh harus pakai glasses biar keren. Sabar, kita lihat sama-sama. Nah, kalau ini dia baru cocok teman-teman. Jadi dia pakai kacamata, tapi dia ada juga kayak lingkaran di atas kepalanya. Ini lebih cocok, kayak lebih soft. Kalau ini tadi kayak memang satu tema gitu loh, kayak devil-devilan, setan-setanan gitu kan. Jadi aku pengen pakai yang ini aja dulu karena ini lucu ya teman-teman, ini lucu. Aku pengen pakai ini aja. Kita coba di in game-nya, please donate ya. Kita lihat sama-sama, guys. Damn. Aku suka banget sih guys sama outfit baruku. Ini keren ya guys, ini keren. Aku suka banget sama outfitnya. Coba kalian kasih rating guys untuk outfit yang udah aku buat ini, dari 1 sampai 10. Karena aku udah bosan sama outfit lama aku, jadi aku pengen nambah-nambah koleksi lagi, baju-bajuan, aksesoris. Makanya lah aku buat ini teman-teman. Coba kalian rating ya guys, dari 1 sampai 10. Dan by the way, tadi aku kena tipu ya guys. Kalian jangan kena tipu kayak aku ya teman-teman. Pilihlah outfit-outfit yang bener-bener sesuai ya. Jangan-jangan percaya sama semua yang ada di YouTube, karena kadang yang di YouTube itu belum tentu bener ya teman-teman. Kayak aku tadi juga udah nonton YouTube tentang headless-headless itu, ternyata juga fake gitu loh, nipu ya kan, gak real gitu loh. Cuman rambut ini nih yang real nih, recolorable hair, yang bisa ngasih kayak headless head gratis ya guys. Bukan gratis sih ya, ada bayar Robux juga, tapi lumayan lah ya teman-teman. Itu aja, aku harap kalian enjoy. Jangan lupa join ke grup Roblox sama grup Discord yang udah aku taruh linknya di deskripsi. Dan kalau kalian mau top up, langsung aja ke xstore.id, aku juga udah taruh linknya di deskripsi. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mama kalian orang baik, mama gua orang baik, mamanya aku juga baik banget. Peace out. Subscribe.